بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد نعم الله وإقباله اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانصر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم هداية للصواب أما بعد الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع أخوانه من الأنبياء والمرسلين إلى جميع أهل بيته الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وإلى صحابة والأولياء المتقين والعلماء المتنبيين من الفقهاء ان الله يعيد علينا من بركاتهم واسرارهم الدين والدنيا والاخره هديه لهم الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين وعن البراء ابن عازب dan dari Barra bin Azib. Radhiya mudah-mudahan meridhai siapa Allah anhuma dari keduanya. Qala berkata siapa Barra bin Azib. Qama berdiri fina di antara kami sa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala maka bersabda siapa Nabi, siapa Nabi? Arba'un bermula empat. Itulah tajuzu tidak boleh. Tuhayam kurban. Al-aura'u rupanya binatang. Al-bayinu yang jelas. Apa auruha butanya bahaya. Wal Al-maridotu da'id al-bayinu yang jelas apa maraduha sakitnya dhuhaya. Wal-arja dan binatang yang terlalu kurus. Apa dhal'uha tulangnya dhuhaya.
Dolak itu maksudnya tulang rusuk. Soalnya terlihat. Wal kabiratu dan binatang yang tua. Allati la tunqi, yang tidak bersumsum. Rawahu, meriwayatkan akan hadis siapa? Ahmad, Imam Ahmad. Wal arba'atu, dan imam yang keempat. Wasahahahu, dan mensahihkan akan hadis siapa? At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban. Jadi batasan-batasan ini seperti yang pada pengajian kan kepada orang yang akan berkorban untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga memilih yang terbaik sehingga menjadi tanda keikhlasan dan kesungguhan hamba dalam menjalankan perintahnya Allah. Wa an Jabirin, dan dari sahabat Jabir, radhiyallahu, mudah-mudahan meridhai siapa? Allah anhu, dari sahabat Jabir. Qala, berkata siapa Jabir? Qala, bersabda siapa Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tadbahu, janganlah menyembelih siapa kalian. Illa musinnatan, kecuali hewan yang berumur 3 tahun. Illa ayyasura, kecuali jika mendapatkan kesulitan. Ila ayya asura, kecuali jika mendapatkan kesulitan. Alaikum atas kalian. Fatah bahu, maka menyembelih siapa kalian. Fatadbahu, maka menyembelih siapa kalian, jada'atan akan jada'ah. Minadho'ni, dari kambing. Rawahu, meriwayatkan akan hadis siapa Muslimun, Imam Muslim. Siapa Muslimun, Imam Muslim. Jadi antara musinnah dengan jada'ah bukan berarti
orang boleh memilih jadah ketika tidak ada musinnah. Jumhur ulama mengatakan bahwa pilihan antara jadah dengan musinnah itu diperbolehkan meskipun dalam kondisi dua-duanya ada. Jadi ketika orang ingin menyembelih jadah, tidak harus menunggu tidak adanya musinnah. Wal jumhuru yujawizuna al jadha'a min ad-dha'ni ma'a wujudi ghairihi wa adamihi. Jumhurul ulama memperbolehkan untuk menyembelih jadha'ah dari jenis kambing ma'a wujudi ghairihi wa adamihi. Baik dalam kondisi binatang yang lain sebagai pilihan itu didapatkan maupun tidak. Wa'an aliyin, dan dari Sayyidina Ali Rabia, mudah-mudahan meridhai siapa Allah Allah anhu, dari Sayyidina Ali. Qala, berkata siapa Sayyidina Ali. Amarana, memerintahkan kepada kami siapa Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nastashrifa, akan hendaknya memeriksa siapa kami, al-aina, akan mata, wal-udhuna, dan telinga. Walanudahi, dan tidak menyembelih siapa kami, bi-aura'a, akan binatang yang buta. Al-aura'a, akan binatang yang buta, wala muqabalatin, dan tidak pula yang terpotong telinganya. Wala wala mutabaratin, dan tidak pula yang terpotong telinganya. Cuman kalau muqabalah itu terpotong telinganya yang ujung, kalau mutabarah itu terpotong telinganya yang pangkalnya. Bifathil ba, mutabarah ma kuti'a min muakhiri udhuniha. Sedangkan yang muqabalah itu maquti'a min tarafi udhuniha, sama-sama terpotong telinganya, hanya bagiannya yang berbeda. Wala khar wala kharqa'a, dan tidak pula yang rontok giginya. Thank you.
wala khorqa'a yang tidak terbelah telinganya, wala sarma'a yang tidak rontok giginya. Jadi muqabalah, mudabarah, dan khorqa' itu cacat yang ada pada telinga. Sini di nomor 5. Al-mashquqatul udhunaini urdan. Yang telinganya terbelah. Sedangkan yang sarma itu adalah saqitatu thaniyati minal asnan. Yang giginya rontok. Ompong mungkin bahasanya ya. Sedangkan pada hadis yang sebelumnya itu musinnah mungkin lebih pada dimaknakan sebagai yang sudah pernah tumbuh gigi atau yang sudah pernah giginya copot kemudian tumbuh yang baru. Al-musinnatu at-tathniyatu min kulli syai'in. Jadi binatang yang sudah poel. Minal ibili dari onta wal bakori dan kambing. Akhrajahu mengeluarkan akan hadis siapa Ahmad, Imam Ahmad wal arba'atu dan imam yang empat. Wasohahahu dan mensohahkan akan hadis siapa Tirmidhi, Imam Tirmidhi, wa benu Hibbana dan Imam Ibn Hibban, wal hakimu dan Imam Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Rabi' ibn Azib radhiyallahu anhu qala. Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Qama fina لا تجوز في الضحايا أربع لا تجوز في الضحايا بين عورها والمريضة البين مرضها ضحها والكبيرة التي لا تنقي dua al-arba'ah wa shahahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبحوا إلا مسنتان إذا عسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن الله مسلم عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي
aina wa tudu wala nudhi bi'aura wala muqabalata wala mudabarata wala wala harqa'a wala tharma'a wala akhrajahu ahmadu wal arba'atu wa sahahahu tirmidhi wa ibn hibban wal hakim Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka sihhatan wa tawfiqan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Whoa!